Hello semua, selamat datang ke video baru dari saluran Mari Main Sama-sama. Hari ni kita ada benda baru dari Playmobil. Mungkin awak pun dah baca kat tajuk dan tengok gambar tadi. Hari ni kita ada tempat basuh kereta dari Playmobil. Set ni dalam kotak. Mungkin tak muat dalam plastik sebab semua besar sangat. Kita keluarkan semua dulu. Lepas tu kita boleh pasang tempat basuh kereta ni sama-sama. Tapi dia tak ada kereta lah. Kita kena ambil kereta lepas ni dari keluarga Fogel. Macam mana rupa dia nanti? Macam ni rupa dia dalam bungkusan. Kat sini kita ada beberapa stiker untuk car wash. Ada stiker lampu isyarat sekali untuk bagi signal untuk kereta masuk. Car wash dalam BI, tempat cuci kereta dalam BM. Ada banyak benda kat sini. Lebih kurang macam taman aqua kita. Apa pula kat sini? Wow, coolnya. Macam tempat basuh kereta betul lah. Boleh lah basuh kereta mainan kita sampai bersih nanti. Atau basuh kereta betul kita, tapi saya rasa tak muat pula. Nanti rosak pula. Okey, kita letak semua kat tepi dulu. Sekarang kita boleh sambung. Kat sini kita ada manual. Macam biasa, nampak cool kan? Mungkin awak dah tahu rupa dia sebab ada kat gambar tadi. Ni nak pasang, dia nampak macam senang je. Tapi kita kenalah bekerja sikit. Jom kita buat cepat-cepat. Selalunya lama sangat, saya akan buat cepat-cepat. Okey, tempat basuh kereta Playmobil dah siap pasang. Nampak cool kan? Tengok ni. Nanti kita boleh masukkan kereta kat dalam. Saya akan ambil satu kereta lepas ni. Nampak hebat kan? Dengan berus ni lagi. Dia menyucuk sikit. Kita boleh masukkan sabun sikit. Saya rasa kat sini kita boleh pilih program dia. Kat sini boleh masukkan air sikit. Nanti air tu akan keluar kat atas ni. Nampak sangat hebat kan? Baik kita ambil kereta. Saya rasa keluarga Fogel pun nak tengok ni sebab hebat sangat. Lepas tu kita boleh tengok dengan lebih dekat. Keluarga Fogel dah sampai. Diorang pun nak tengok tempat basuh kereta ni. Mungkin diorang boleh drive ke dalam. Mana tahu. Sekarang kita tengok tempat basuh kereta ni lagi. Sekarang ada kereta kat dalam. Dalam set ni tak ada kereta sekali. Pekerja pun tak ada. Macam saya cakap tadi, kat depan ni boleh pilih program dia. Selalunya orang drive dari situ. Bukan dari sini sebab kan depan ni kena pilih program. Lepas tu boleh drive masuk dan drive keluar ke sana. Kita akan tengok tempat basuh kereta ni. Memang besar kan? Saya suka sangat. Sini kita ada benda ni. Dia akan berpusing. Kat sini ada lampu isyarat. Kereta ni muat kat dalam. Dia boleh keluar juga. Mungkin kena buka aerial dia. Secara keseluruhan memang set yang hebat. Saya suka sangat. Ni car wash BI untuk basuh kereta. Macam saya cakap tadi, kat sini kita boleh pilih program dia untuk 10 euro, 6 euro atau 8 euro. Kita boleh pilih program mana yang kita nak. Tempat basuh kereta dari Playmobil. Apa pendapat awak? Saya rasa keluarga Fogel sukalah.
Nak tengok kalau diorang nak drive kat sini, mana tahu. Apa pendapat awak? Bolehlah tulis kat komen. Kalau suka, bolehlah bagi thumbs up. Oh ya, kat depan ni boleh guna pipe ni untuk basahkan kereta. Bagus kan? Macam saya cakap tadi, kalau kita ada air kat sini, dia akan keluar kat atas ni. Cool kan? Apa pendapat awak? Tulislah kat komen kat bawah. Bagilah thumbs up. Subscribe saluran ni. Kita jumpa lagi lain kali. Bye!